Hey guys, welcome back to channel. Sekarang kita udah di dalam museum. Kita akan spillkan satu persatu apa-apa aja yang ada di dalam kaca itu, guys. Ah, itu dan tahu apa namanya kubang tuh, guys. Oh, Rumah Limas. Oh ya, coba pembawa acaranya. Kenalkan dong. Ya, Rumah Limas namanya, Rumah Limas. Adat apa tuh ya? Adat dari suku mana tuh? Minangkabau kayak apa gitu. Ini pada kami. Dan pada kami. Oke, pada kami. Tuh guys. Oke guys. Untuk museum guys. Kita lagi di museum guys. Museum Kalimantan Barat Pontianak guys. Tuh rumah guys sih. Pendang. Tuh rumah ada. Guys, tuh rumah kecil. Ini tuh rumah besar. Oke guys, oke itu penampakan halaman Museum Pontianak guys. Sangat luas. Oke, kita ke dalam lagi guys. Mantau siswa. Kita mantau. Buat bisnya tadi ke Taman Catur guys. Jadi tuh terpisah guys. Cuma satu bis ya. Bis satu guys. Hai guys, cuma santan guys. Ke bonjuran ke. Ke bonjuran ke kak. Bonjir ya. Apa yang foto? Bonjuran. Capek. Harus. Semangat gayo tadi. Itu di dalam guys, guci-guci guys, macam-macam guci. Ah, tenang. Dengan saya kita sok susah lah. Jai mulut. Kita mantau situ guys. Kita mantau situ guys. Guys. Oh, itu namanya guys, jangkar kapal. Itu dapatnya di Pemangkat tuh, Pak eh. Iya kah? Coba jelaskan. Coba. Jelaskan. Baca. Panjangnya terbuat dari basi. Panjangnya 450 cm. Okay. Berat 2500 kg. Lebarnya 300 cm. Oh, amazing. Kurang lebih 2500 kg. Masyaallah. Terus. Terdapatnya di pesisir pantai Pemangkat, Kabupaten Sambas pada tahun 1983. Okay, lanjut ya. Bacain semeng. Okay, terima kasih Bang. Okay, Bang. Tidak apa-apa. Okay, makasih bang. Saya nak liputan situ aja guys di kapal. Itu kapal ngail saya. Karena museum kan karena terlalu menat. Itu engkatek. Itu tahun berapa? Itu kapal. Marah juga kita. Kita coba kese guys. Kita spillkan ya. Kayaknya guci guys. Guci yang enggak tahu apa untuk apa ya fungsinya. Tolong bacakan lagi mun adik lagi bacakan ya. Mana adik ke bacaannya saya? Ya. Belum kita yang bisa bantah. Itu peninggalan mana tu i? Dinasti ke? Tu apa tu i? Ah itu apa tu i? Gerabah ke? Itu tungku. Tungku ke? Tungku pembakaran keramik. Oh, ya gitu sang modelnya. Jadi tu tungku untuk pembakaran keramik. Coba ya, Pak.
Pak Usman, tolong ceritakan Pak Usman. Tungku pembakaran keramik tradisional ini disebut Tungku Naga. Pabrik keramik pertama di Kalimantan Barat didirikan di Desa Sedau, Singkawang pada tahun 1933. Oke. Menurut penelitian para ahli, tungku pembakaran keramik tradisional seperti Bahasa Awak ang soi sangit. Ade penerjemah bahasa awak. Yang awak sebenarnya siapa itu? Ade buta, ade awak sadi kan di otak kita. Oh, untuk lagi ya. Oke, makasih Bang Usman. Kita spilkan itu bentuknya guys. Itu rumah semut. Semut tahun Masehi. Yang ukurannya 2 meter. Untuk men. Cekan luar biasa kan. Bitu sangui ya, Masya Allah. Kan. Itu apa ya? Itu rumah samut. Rumah samut. Tunggu nage. Itu sarang samut. Didirikan pada tahun 2000. Guys. Itu Incatec Legend. Incatec Legend. Tolong ada, spilkan lagi kapal tadi dong. Kapal raja. Sapi di sampingnya. Pak. Osman, Pak Usman, spilkan lagi kapal di Usman. Oi, mau mandi, Where are you? Sekarang kan sini ada di kapal. Ini namanya kapal apa, saya tidak tahu. Yang penting di kapal ya. Penting di kapal. Kapal untuk menjemput putri. Iya, terima kasih Pak Usman. Hah? Eh, salah, bukan Pak Usman. Bu Usman. Silakan Pak Usman, saya nak nanya Pak Usman, bagaimana Pak Usman? Oh, sekitar. Tadi merupakan miniatur perahu lancang kuning. Perahu lancang kuning adalah perahu kebesaran Kesultanan Pontianak yang digunakan oleh Sultan dan keluarganya pada acara resmi Kesultanan. Oke. Miniatur lanjut. Perahu lancang kuning dibuat dari bahan kayu. Oke. Dan pada bagian bibir perahu terdapat ini saluran warna hijau. Perahu lancang kuning memiliki 14 dayung dan satu kemudi di bagian belakang. Di tengah perahu dibuat beladak atau ruang berdinding kaca. Pada perahu lancang kuning yang asli, ruangan ini digunakan sebagai lambang Kesultanan Pontianak. Di dinding haluan perahu terdapat gambar bulan bintang. Oke. Yang melambangkan Melayu. Oke. Terima kasih laporannya Pak. Pak Usman. Oke guys. Pak Usman. Dapat. Itu tampak dari depan. Lancang kuning berlayar malam. Haluan menuju. Ya,